Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, rezeki dilancarkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ini berkenaan dengan ramainya pertanyaan daripada sahabat-sahabat semua, betul tak bang kalau ada nanti lockdown atau PPKM level 3 di Indonesia waktu libur Nataru nanti? Nataru ini itunya libur Natal dan Tahun Baru. Jadi sebelumnya ini memang ada pertimbangan untuk dibuat lockdown atau PPKM level 3 di Indonesia waktu libur Nataru nanti. Tapi berdasarkan info terbaru pada pagi tadi, Bapak Luhut menyampaikan bahwa telah dibatalkan PPKM level 3 untuk libur Nataru ini. Jadi nanti kondisinya seperti biasa, bahwa tidak ada pengetatan seperti PPKM level 3. Tapi aplikasinya di lapangan itu tetap seperti biasa, bahwa orang yang melakukan perjalanan wajib ada vaksin. Kalau kita tidak ada vaksin, maka tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Apalagi kita yang dari luar negeri ini, bagi WNI atau PMI yang dari luar negeri, itu bisa pulang seperti biasa. Bagi yang pulangnya nanti bulan Desember ini, bulan Januari, itu masih bisa pulang seperti biasa. Bagi yang telah mendapatkan vaksin, maka itu Alhamdulillah. Tapi bagi kita yang belum mendapatkan vaksin itu, maka nanti sesampainya nanti di tempat karantina, akan diberikan vaksin dos pertama. Dan juga nanti seperti biasa, kita akan tes PCR dari negara asal kita. Dan nanti setibanya di Indonesia, kita akan dites PCR lagi. Kita akan ada dua kali tes PCR. Dan seperti biasa kita akan menjalani karantina 10 hari dan satu hari sebelum berakhir karantina kita akan dites PCR lagi. Nah, nanti kalau hasilnya positif kita akan dikirimkan ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kalau hasilnya negatif kita bisa melanjutkan perjalanan seperti biasa. Jadi kepada WNI, PMI, sahabat-sahabat semua yang berada di luar negeri yang ingin balik kampung pada waktu libur Nataru ini bisa. Karena PPKM pun tidak jadi ya. Nah, jadi kita jangan risau karena perjalanan nanti akan seperti biasa. Jadi kalau ada yang bertanya PPKM ini jadi atau tidak, tidak jadi. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Luhut pada pagi tadi. Dan pesan saya kepada semua WNI, PMI yang ingin balik kampung ini, siapkanlah rencana yang matang dengan penerbangannya atau dengan kapalnya. Kalau tiket kapal kan sekarang susah carinya, tapi kalau tiket pesawat, bookinglah dari sekarang supaya nanti bisa pulang bulan ini. Jadi itu saja, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Dan silakan share video ini kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.